Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Apiren Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang ternak domba dan budidaya rumput sebagai pakan ternaknya ya, agar nanti tidak repot-repot untuk mencari rumput kemana-mana. Cukup di halaman dekat rumah bisa mengarit dengan sepuasnya. Jika ada lahan kosong di dekat rumah Anda yang tidak terpakai, dan jika Anda mempunyai ternak domba, silakan Anda memelihara rumput dengan merawatnya, memberikan pupuk, sehingga nanti kambing-kambing Anda atau ternak Anda itu lebih mudah untuk mencari makan, bahkan bisa mengarit untuk stok pada malam harinya. Selain budidaya rumput, untuk pakan domba sendiri Anda juga bisa memakai ampas tahu sebagai pakan alternatif ya, selain rumput. Ampas tahu juga bagus sebagai langkah untuk proses menggemukkan untuk ternak Anda, itu jadi lebih cepat pertumbuhannya. Dan untuk kambing yang saya pelihara saat ini itu jenis domba Garut ya. Mereka mempunyai badan yang lebih tinggi, tentunya juga jika kekurangan gizi tidak seimbang dengan karakter sesungguhnya, ini tuh yang tinggi besar. Jadi beginilah caranya agar saya bisa mendapatkan rumput dengan mudah tanpa harus mencari jauh-jauh. Baik, terima kasih sudah menonton. Terima kasih Anda juga yang sudah mendukung channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus petani Indonesia. Semoga terhibur.